Sebetulnya sih tujuan kita ke sini yang pertama tuh niatnya memancing belut, cuman berhubung ini keadaan kampung yang masih asri sekali, yang jauh dari kata apa namanya kemewahan, terus juga nggak ada tempat hiburan sama sekali di sini. Yang ada cuman ayam berkokok, sawah, suara jangkrik, dan itu sih yang bikin saya betah di sini, teman-teman ya. Karena kalau di Jakarta saya jarang sekali ya, karena saya juga ke Jakarta aja belum pernah. Makanannya juga masih papai. Kita udah sampai di kampung apa yang namanya Rif? Kampung Cikadu. Desa Banyuwangi. Banyuwangi desa Banyuwangi? Cikamaran. Oh, di sini. Banyuwangi. Dah. Banyuwangi beran. Di daerah Cikamaran Cikadu. Iya, teman-teman, jadi kita ini di daerah Cikamarang, tepatnya di Kampung Cikadu ya. Sebetulnya sih tujuan kita ke sini yang pertama tuh niatnya memancing belut, cuman berhubung ini keadaan kampung yang masih asri sekali, yang jauh dari kata apa namanya kemewahan, terus juga nggak ada tempat hiburan sama sekali di sini.
yang ada cuman ayam berkokok, sawah, suara jangkrik. Dan itu sih yang bikin saya betah di sini, teman-teman ya. Karena kalau di Jakarta saya jarang sekali ya, karena saya juga ke Jakarta belum pernah. Makanannya juga masih papai sampel. Iya, teman-teman. Jadi pas pertama datang itu kita langsung disuguhi ini, teman-teman. Ini tuh namanya kalau orang Sunda bilang ya papai sampel, teman-teman. Ini dibuatnya dari singkong ya. Tanpa bahan kimia, tanpa bahan pengawet, apalagi pewarna. Dan ini dibungkusnya cuma pakai daun pisang. Oh ya, ini rumahnya kediaman nenek saya, teman-teman. Ya, ini rumah neneknya Rizwan. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Perkampungan di sini seperti apa? Stay tune terus. Ya, beginilah suasana rumah di perkampungannya. Sangat sederhana sekali. Jauh dari kata mewah. Tapi kalau masuk rumah ini, kalian bisa langsung merasakan udara yang sangat sejuk, karena ini juga terbuat dari bambu ya. Alasnya ini dari bambu. Jadi ini ada celah-celah yang nantinya ini sirkulasi udara juga ya. Nah ini ada samaknya juga dari pandan, teman-teman ya, masih alami. Cara pembuatannya itu di luar tuh. Ini biasanya kalau orang tua di sini nih memakai ini ya kalau tidur. Yuk kita lihat-lihat ada lemari. Dan ini di tara haunya juga masih sederhana, teman-teman. Nah ini tungkunya, teman-teman. Oh gelap ya, sebentar saya nyalakan blit. Oh iya, ini kita lagi ngeliwet, lagi masak buat nanti makan. Nah, kita mau ngeliwet, teman-teman. Dan ini nih di sini juga kalau menyimpan garam ini dari batok kelapa, teman-teman ya. Tuh lihat. Masih benar-benar asri kalau di sini. Dan ini rumah dari neneknya Rizwan. Oke, teman-teman.